Sadat mama.
Ronggeng. Alhamdulillah kita udah lama baru nyampe lagi kemari, Bang. Iya. Iya. Iya, kemarin kita main bulan anono dekat rumah Pak Utan. Tuh, dari Mbeng, orang tua kita. Dari tadi perlu buat Mbeng, Pak. Begitu panjak datang, buset, bawa nasi, bawa kue, bawa sayur. Lah, dibawa balik rumahnya buruan. Itu berarti ngomong. Iya, alhamdulillah main malam ini di rumah Bapak Kambon. Iya, Pak Kambon emang perlu. Terima kasih Pak Kambon. Sama bininya juga pada perlu dia mah. Ini boleh contoh, Bang, nih. Makanya Abang kalau hajatan nih kayak Bapak Kambon. Orangnya perlu sama seni. Tadi aja Bang begitu topeng datang jam 2. Panjak Pak mau ngopi di panggung dari Pak Kambon, mana kopi, mana kue, mana kacang, Pak? Lemana? Set bohong-bohong bercanda Pak Kambon, bohong-bohong. Banyak kan ada kue telur gabus. Iya, ada tenteng. Cuman belum dibawa kemari tenteng mah. Bohong bercanda Pak Kambon. Sebab kita Bang kesini bukan mau cari makan enak, Pak, saya. Mau silaturahmi, sering doa pi doa sama Bapak Kambon. Mau cari makan enak apa, jangan pat hajatan. Pergi aja ke Padang, 12 ribu daun singkong, cecek, terong, bol ayam, padahal ada, Pak. Di sini mah kita silaturahim. Hajatnya Bapak Kambon kita doain. Malam ini enggak ada gangguan, semoga berkah selamat, panjang umur, banyak rezekinya, amin. Iya, malam ini kita doain tuan rumah biar sehat. Saya terima kasih tadi udah dikasih makan Nayaga saya. Juga di sini malam ini disaksikan juga, terima kasih dari Bapak Bimaswal. Iya, masih muda, mana ganteng sih, terima kasih, Pak. Iya, di Sawana Jaya kita baru ketemu. Siapa tahu kita kenal sama Bimaswal mah, besok kita tabuan. Langsung motor kita bodong, langsung kita ditilang. Hah? Wah, enggak, yang penting bagi kita pokoknya makanya pajak kudu bayar. Sebab pajak itu tulangnya apa? Tulang punggung negara nih, kayak tukang gendang, Pak. 3 tahun pajaknya mati. Iya, ini kurang disiplin. Maka Bang lihat orang sini mah. Kurang sifat bayar pajak apa nontonnya disiplin, Pak. Toh coba di belakang di tenda duduk satu, duduk semua. Iya, sebab menghargai di depannya ada apa pegawai desa.
Nih sebelah tenda nenek-nenek nih. Duduk satu jilbabnya duduk semua. Mantap. Iya, nih sebelah dekat embing nih, lima kentut satu kentut semua. Alhamdulillah. Segini mah bagian tempat topeng naronya nyompot ge, yang nonton mah banyak, Pak. Iya, di depan ape penuh di pelampang. Sebelah sini juga noh biar banyak biar enggak kelihatan ge. Nih, sebelah sini belakang ape madet pe gelap, Pak. Gumbulan. Atau di sono ke di sini busut ada di belakang gua ilalang kepat orang pe isong. Ya. Terima kasih. Malam ini Pak, karena saya kenal sama orang tua saya Pak Mbing Utan. Topeng malam ini Pak Kambon saya gratis. Nyumbang jangan bayar topeng apa. Benar Bang. Ya benar kita sebab udah lama di rumah kita Bang sering kemari. Waktu ada Bapak Mur, Bapak Kempit. Tuh dulu saya sering kesini. Di sini banyak saudara saya. Makanya Pak Kambon hajatan masih saudaranya Mbing jangan bayar Pak Kambon topeng mah besok. Saya mau nyumbang. Akan jelek-jeleknya panggung-panggung sendiri. Jangan bayar Pak. Yang narik topeng tadi apa anak saya bercucu saya. Tuh eson jelek-jelek eson sendiri. Makanya jangan bayar. Iya tuh yang nopeng anak. Yang nyanyi bini. Makanya jangan bayar topeng lah. Besok pagi-pagi kasih aja buat beli bensin mobil itu tuh carry. Kasih aja 9 juta mah. Orang ngomong pisang itu buset. Bohong bercanda-bercanda. Ya. Topeng mah kita jangan ngusin bayaran Bang. Nyari saudara mah jangan sampai di duit. Iya kalau kita nyari saudara sampai duit cepat putus. Di duit mah lomar 70. Bener. Saya mah dikasih syukur bayaran besok. Ya kalau kagak ya abang aduh bangun. Percaya dah. Terima kasih Pak Kambon kita doain Pak. Mudah-mudahan Bapak hajatnya Pak malam ini kerja dapat duit banyak. Bapak juga dia ini Pak Kambon yang punya Jepang. Oh punya proyek dia mah. Bapak di proyek jadi sukses Pak. Iya rukun rumah tangga Bapak. Ngawinin anak-anak Bapak biar panjang jodohnya. Tuh dapat duitnya kerja banyak. Pagi-pagi Bapak biar kuat beli motor MX5. Amin. Iya, saya doain. Doa mah Pak bukan dari Pak Ustadz aja. Dari panjang kan kalau dapat ridho Allah dikabul. Besok beli motor MX mantap Bapak itu. Iya. Kemarin kita tabuan di sono loh. Di Jati Makmur. Iya, yang hujan mulu. Iya, saya doain Abang Kuntum. Bang Kuntum hajatnya biar hujan jangan bingung-bingung, Pak. Saya doain biar untung, biar dapat banyak. Ya, biar berkah. Buset, Bang Kuntum saya doain, Bang, dari rumah naik ke panggung. Naik ke panggung Bang Kuntum. Masih duit. Iya. Cepet. Iya Kuntum. Bapak Kombon belum. Buset, ntar gue banting loh. Lah, Bapak Kombon, Bapak Kondom. Maaf, maaf, Pak. Tukang gendang namanya juga Cimat. Namanya kalau kata Mbing mah dari nama ada artinya. Cimat. Ci sama Cak cari. Urut tukang nyari duit. Mi sama Mak mati. Makanya susah gitu, Pak. Terima kasih, Pak Kondom. Buset, dulu ya salah gue. Maaf, maaf, Pak. Cimat bikin salah gue, ya. Iya, terima kasih benar. Tadi jamuannya dari kopi sama bini enggak perlu banget, Bang. Kemarin saya nganterin panggung. Ini orang kenal sama saya. Lalu Bang Kenjer malu. Buset ditarik bini jadi ke dapur, di dapur buat komun mape buat big bek. Pada berantem mat. Lah kagak. Lah tanya mending apa? Iya, alhamdulillah. Biar sehat, mudah-mudahan saya timbang bisa ngedoain Pak Kombon. Sebab dia mah perlu. Sama duit cuma gak putus-putus. Kemarin tabuan di Jatimurni di bawah Pak Raman. Saya doain Pak Raman hajatnya biar untung. Buah Pak Raman dateng. Masih duit. Iya. Cepet. Iya. Pak Kobon mah rokok. Terima kasih Pak. Masal 2 bungkus Pak. Kebanyakan Pak jangan 2 bungkus Pak. Masih bungkus lagi Pak. Iya. Iya dialingin ah. Pas panjak mah kalau ngeliat rokok Pak matanya kayak anjing makan beras. Ya. Terima kasih.
kasih. Besok kita pindah mana, Bang? Saya pindah besok ke Buaran Cimuning. Dia mau ke Cimuning, bilang sakti wekan dia. Banyak kawan saya dulu masih nanda bos Naja. Mana udah pulang, Beng, ya? Iya, pulang, dia sibuk. Ya, Beng juga, biar sehat, Beng. Mendingan kalau sehat mah di mana saya tabuan, kalau penediannya dia, wah pajak mau kenyang aja dah. Iya, belum kue, belum kopi, belum kacang. Mana belum semua, Pak, dia mah. Iya, mau ngebatek, ah, ya. Ya. Hey, tukang enong. Saya mau ngebatek nih, kerja kompak, ya. Makanya manja kerja kompak, Bang. Topeng hampir-hampir punah, Bang. Hampir-hampir kalah medangdut. Makanya nabuhnya yang enak, yang bener. Karena ada pantunnya topeng, Bang. Ayu ting-ting makan opak. Topeng kalau pengen laku, yang penting tabuannya kompak. Tabuan, Bang, pelentang-pelentung gue. Mati gak perlu. Iya. Gue jadi sebel. Barangnya nih, Pak Cahya. Pak Cahya ngenongnya kerja kompak nih. Gaji Bapak kan 200. Kalau ngenongnya kompak, besok saya tambahin. Iya, goceng. Jadinya goceng. Nggak banyak wayang, orang hati dia. Iya. Eh, Bang Kimah. Saya mau ngebatak ke juak blekuk, ya. Kan enak blekukin, Bang. Iya, ngomong-ngomong, Abang udah lama manjak sini, Bang, ya. Hampir 20 tahun lebih. Eh, ngomong-ngomong, Abang kalau ngerokok, sukanya rokok apa sih? Rokok. Iya. Leblon emoh. Oh, Samsu. Dari dulu apa kan masih Samsu? Minta atuh mari. Waduh, maafin Neng, remnya ngocok. Mau ketawa, mana jelek. Wah, gua cium lepuh lu. Ini orang jelek nggak boleh ketawa, lagi manyun aja ya. Wah, remes lu. Pinter banget sama alasan. Lah ngapa? Pakai ngapa, udah nabrak aja segala rem lah ngocok. Bilang aja mau nyium. Buset. Siapa yang mau nyium? Abang. Nyium siapa? Nyium saya. Ih, najis. Sial banget anak jablay. Saya mah orang mah beda sama anak ustaja. Ngomongnya cuam-cium cewek mana cakep. Yang namanya cuam-cium omongan porno. Tentu dia emaknya dongdot. Kalau emaknya ustaja mah ngomongnya beda. Assalamualaikum, itu beda. Eh, kalau ngomong hati-hati. Segala gua kata penyium elu, di sini banyak kenal sama gua. Kata orang sini mau gua bener aja penyium elu. Enggak, lu mau. Kayak orang. Emang gua entok. Sialin banget, gua kata kayak orang. Segala pengen nyium cewek. Jadi lelaki mah pengen nyium ngaca. Ila ribet men Pak, dia bapak nyium gotong-gotong lemari. Ntar nyium kagak di lemari, mampus gitu. Norak zaman now gila. Ya lagian sempit kayak gini gotong-gotong lemari, siapa yang nyuruh? Ya tadi katanya gua suruh ngaca dulu.
Maksudnya tuh orang kalau disuruh ngaca koreksi diri. Apa diriku ini korekin? Lepahan tatu. Pantar emang kok keremian koreksi kayak gini? Suruh koreksi pengen dikorekin. Jadi orang tuh sadar diri bang. Ngapa? Ngapa aku udah tahu. Model kayak abang segala pengen nyium saya. Pikirin aja diri gedoyong. Lama gue gede mati lo. Eh jangan emosi dong. Wah dia emosi manjak ya manjak. Jangan doyong, doraka ngatin gue doyong kunyum. Lah emang siapa yang ngatain? Emang kenyataan kan? Ya tapi boleh kenyataan tuh kagendang boleh ngatin gue doyong. Lu mah gak boleh. Lah ngapa emang? Ngapa? Lupa sama gue lu. Ide. Gue kenal aja kagak. Buset gak kenal. Kalau lupa. Lah iya makanya jangan segala pengen nyium cewek. Ya ngapa? Gimana nih omongan gue itu nyium siapa kayak gue? Jadi lelaki ya elah bah. Sama ngiat abang. Ih boro-boro cinta gue mengelirik kayak Jember. Buset. Wah parah bener ini bocah dah. Lah iya lo ngelirik kita Jember emang gue tanya aki-aki. Lo gue banting mampus lo. Set lemes banget aja, gue Jember. Lagi ketemu cowok, buru-buru cakep. Sama nih malam ini, malam-malam Sabtu ya. Ketemu cowok model kayak abang. Sama aja sama larangan bulan. Ya, buset. Lah emang lu kriaan? Nanya sama dia, no, kenal berapa kagak? Ya apes namanya. Gue emang setan bujung koneng, apes. Nemu cowok, ya elah bang. Saya ngebayangin nih kalau punya cowok kayak abang. Pacaran kan ya, namanya kenalan. Nah, kenalan mah jalan dong. Pacaran kondangan nih kemari. Iya, ke rumah Kambon. Iya, ke rumah anaknya nganten. Iya. Nah, namanya kondangan kan pasti jalannya gandengan. Nah, iya. Motornya ditaruh di sono. Orang kagak nyampe. Ya kan? Iya. Gandengan begini. Iya. Kayak tadi tuh, yang pakai batik. Iya. Urup tuh jalannya begitu. Serasi. Ya kan? Terus saya sama abang, gandengan. Gila banget lo. Gua bunuh lo. Lah kalau dari aspal mah kemari saya encok bang. Masyaallah. Lu mah hina gua bikin tajam aja lu ya. Ya bukannya tajam kan makanya saya ngebayangin kalau saya punya cowok abang. Tapi ngebayangin dia sampai pelagir kayak gitu bego. Kita seni, pepatah kata seni lambang usaha. Tapi harus ada benang merahnya. Gue jangan dikata-kata apa diperagain begitu. Lu kalau mati ke neraka lu. Salah apa gue ke neraka? Salah apa? Orang sini kenal, mikir kenal lu sama gue. Nah, apa hubungannya ide? Eh buset apa hubungannya? Ide banget. Lu lupa sama gue lupa, kan udah. Lupa ngapa? Eh mesti sadar lu nih, biar cakep keluar ke alam dunia nih. Boleh gue malam minggu ampul-ampulan sih gue. Lu makanya lu jangan kata-katain gua kalau kagak gua ngampul mah jadi comoran lu. Kata bang bisa ngampul lagi jadi ngagul di situ. Wajar lu nya aja berkata-katain gua doraka bego. Oh jadi ini bangkit masalah ngampul. Lah wajar. Kan banyak orang segala ampul-ampulan. Emang dulu siapa yang nyuruh? Abang ampul-ampulan. Ayo, siapa yang nyuruh? Gua tahu kapan dia perkara ngampul. Tapi kalau gua pengen ngampul. Ngampul no di jalan kereta. Buru buat kejun ada kereta di kono begini dong kereta lu. Jangan ngomong begitu enggak boleh. Tuh banyak bocah di bawah sumur. Emang dia kelelep. Apaan? Topeng lu sok jual mahal jadi cewek lu. Siapa? Ya, perempuan sekarang begitu, Pak. Sok jual mahal, kalau kagak butuh sama lelaki, dipegang marah. Iyalah. Ditanya ngambek. Nih dibagi baso ini dibuang kalau enggak butuh sama lelaki. Iya, Cok. Tapi dia kalau dibutuh sama lelaki, aki-aki aja Pak main sikat. Ini keterlaluan aja sama sekarang. Buset. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bocah mampus enggak perlu. Ngapa sih darah tinggi? Bukan darah tinggi, lu manjatnya belum
kepala gua moncot, gua mati. Coba, bapak kamu bininya siapa yang gituin? Dia. Eh, ngomongnya aja sadar sindir segala saya dikata-katain. Masih cewek kagak laku timbang demen aki-aki. Hah? Siapa ngatain lu demen aki-aki? Lah barusan abang ngomong. Cewek emang begitu. Lah iya. Belagu. Emang belagu? Sombong. Ketabrak marah. Iya. Kecium marah. Emang begitu. Coba kalau lagi butuh. Butuh. Aki-aki main sikat. Aki-aki main sikat. Berarti kan yang gak saya demen aki-aki. Lah kagak. Aki-aki main sikat? Gua mau ngasih tahu nunjukin aki-aki main sikat. Ngikatin apanya? Lah tahu di kamar mandi lagi gusrut. Tapi bang aki-aki ngikatin anunya. Ya makanya lu aki-akinya main sikat kok kepala gue ini gedik. Ngomongnya aja bikin orang air mosi. Lah mending air termos. Air mosi kalau ngomong terlalu mulu. Jadi lelaki itu kalau ngomong mulut dijaga. Ngapa? Dari tadi ngomong enak banget. Emang abang pikir omongan abang enak saya dengerin dari tadi? Apa salahku padamu? Salahku padamu. Lah ngomong tadi depan banyak orang. Segala saya dikatain anak dongdut. Segala emak saya dikatain jablay. Waduh, malu. Jangan kesini baru. Kata orang sini mah iya aja emak saya dongdut. Oh, rasa malu. Ya malu. Kecewa katanya malu dongdut. Lah iya. Emang emak lu guru? Gremok. Ya, bego. Kok bego? Buset, kali saya emaknya guru atau ustazah, gremok. Lu mah kagak tahu gremok itu emang siapa? Emang gremok apa? Gremok itu engkongnya jablay. Jablay ada engkongnya. Ada demitnya pisan. Abang tahu? Ih, gua sering main gremok. Tapi malu kita, bohong. Lagian kalau ngomong, asal mangap aja itu mulut. Orang meni, saya bilangin, jadi lelaki mah jangan belagu, jangan sombong. Munafik banget sama perempuan segala ngata-ngatain. Hari gini mah perempuan jangan dihina. Perempuan pintar. Apa kehebatan perempuan sekarang? Perempuan dia pendidikannya tinggi, tetap ibu rumah tangga pagi-pagi nyuci popok, nyuci tanah aki-aki. Itu kelemahan perempuan, tapi lelaki pala keluarga bisa juga kadang-kadang yang punya Jepang. Noh di sono. Di Medplan. Noh Medplan boleh siapa coba ngebangun? Boleh abang. Gua nanya sama lu. Tau, maksudnya tau. Nanya Pak Kambon, lu tau di Medplan. Lah iya makanya jadi lelaki tuh harus menghormatin perempuan. Jangan cuma menghina, ngata-ngatain. Perempuan kan zaman sekarang juga derajatnya sama laki. Wah, perempuan emang begitu Pak, lemes duen ngomong. Ya dulu, zaman dulu perempuan emang ngomong rada bisa. Mbak perempuan emang gak bisa ngomong kayak mulutnya dua. Jadi emang ngomong rada doyan. Siapa lah perempuan mulutnya dua? Lah kudu sadar bang perempuan mah apa pagi kadang-kadang berdasi ulu ngomong baik deh mah. Orang perempuan mulutnya dua. Satu. Buset lu tuh mulut lu dua bego. Mana? Noh, pala mulut itu. Iya, ini satu. Iya, satu. Atau lagi? Lah itu. Mana? Lah itu mana rumah dawer, bar kayak kemlewa kayak kada kampak. Lah satu mulut mah, Bang. Buset itu satu nih itu. Ini. Iya. Atau lagi? Tuh. Ini mah bukan mulut. Apaan? Rawat tengah. Rawat tengah sok itu ngobrehamnya. Elah, ngatain perempuan belagu banget. Segala perempuan doyan ngomong mulutnya dua. Emang kenyataan? Nah begitu, Bu, lelaki mah lemes banget. Kalau ngomong kayak menang sendiri, egois. Emang keras kepala, emang palanya dua. Otong nyurakin apa kan kepala abang dua. Wah, ini sama lelaki nyurakin bayi. Katain mulutnya dua, lelaki tuh pengen menang sendiri. Orang salah aja pengennya bener. Wajar lelaki kepala keluarga. Lah iya kan keras kepala orang palanya dua. Eh buset. Lu kalau ngomong di mana pala gua dua? Dari dulu pala gua cuma satu. Mana dah? Nih, pala gua dipitrain setiap tahun. Mana satu? Lah ini satu. Tuh satu lagi. Mana? Tuh yang di bawah. Set. Iya.
ini mbak, palanya dia ada dua. Ini bukan pala, gila. Apa? Lu mah kagak tahu. Ini keponakan gua. Lu mah gak tahu ada ponakan gua. Punya ponakan dibawa-bawa. Nah, ponakan lu emang ngikut terus, cuma di mana lagi? Hujan ngikut, panas ngikut. Kuarin apa? Buset. Banyak orang dikeluarin, kan kalau dibawa ke debong muncrat. No, ada kamera, no. Apa salahnya tuh, ponakan abang bubut. Buset. Taruh di kotak. Bahaya dah, ntar ponakan dibubut, kena kagak pada dabrul dah. Makanya jadi laki mah nih, saya bilangin. Zaman sekarang mah kemajuan zaman. Perempuan pinter nyari duit. Dah, hilang ngagul pak, perempuan emang bener sekarang mah. Enggak di mana, enggak di mana. Pinter mah nyari duit, apalagi dia mah nih. Jalankan lagi di kantong, di dalam sepatu masih ketemu nyari duit. Itu pinter dia nih. Itu mah lakinya bego. Dan naruh duit di sepatu. Lah, sebab buat besok mau beli bensin. Maksudnya bukan nyari duit begitu ketemu. Maksud yang mana? Maksudnya berperan, bisa bantu laki. Tenaga kerjanya kepake. Tuh, lihat di Garmin. Sekarang, ya kan? Ya. Ngejahit, PT tas, pabrik sepatu. Oh, jadi perempuan zaman sekarang jangan direndahkan. Lah jangan, sebab apa bisa bermandiri. Bisa ngebantu usaha laki. Oh, begitu? Lah iya, perempuan jangan dihina tuh di Garmin. Bisa jahit, kepake jadi karyawan. Karyawan perempuan atau? Di pom bensin. Ya. Zaman dulu lelaki, sekarang perempuan bisa keterima. Iya bener ya. Ya kan? Di mall tuh, jadi SPG perempuan bisa keterima. Jadi semua PT yang diterima sekarang karyawannya perempuan? Perempuan. Lelaki mah kurang? Jarang. Tuh. Ya. Kulit nyuci. Kulit nyuci? Lah iya ibu-ibu juga di sini tuh. Ya kulit nyuci cuma sepintu 200 maju dari mana lu? Ya jangan ngarah sepintunya, kalau sepintu 200 seharian 20 pintu. Buset. Lu gila kali ya? Lah kan lumayan. Lah nyuci mah seharian 20 pintu, pundak lu seplak. Gimana juga bisa nyari duit zaman sekarang tuh, nyari duit susah, nyari kerjaan susah. Ya. Perempuan kulit nyuci keterima punya duit tiap bulan. Coba lelaki. Nih, contoh dah abang. Ngapa gua? Ngelamar ke Garmen. Mana kagak sekolah. Datang aja tuh ke PT kagak bawa jenazah. Ngapain coba? Mending bawa bangke gila. Itu yang disodorin. Hidup di PT bawa jenazah, mau ngubur lu. Apa sih itu yang diemap? Ijazah. Yang putih. Lah iya. Yang diikat. Lah iya. Yang kakinya juga diikat. Yang pocong bego. Lah iya kan kagak sekolah, kagak punya ijazah. Ya. Boro-boro diterima, ya kan? Kagak dianggap tuh abang lamar. Pengen punya duit dah. Mana nganggur. Iya, iya. Nyari dah perapatan yang rada ramean dikit. Kadang-kadang pinggir jalan kereta. Terus. Dapat duit kagak kejeblok mobil, mampus. Buset di ruang parkir gua. Lah iya. Iya emang kadang-kadang lagi bukan parkir mah. Terus cari gocapan terus ada mobil sih buah. Makanya jangan ngehina perempuan zaman sekarang. Perempuan oh, bangga. Kan, lah iya bangga. Oh mentang-mentang semua perusahaan sekarang yang dibutuhkan tenaganya perempuan. Perempuan. Lelaki mah banyak nganggur. Palingnya jadi bang parkir, begitu? Iya. Oh jarangnya merasa bangga. Jangan bangga dulu lu. Walaupun sekarang di tiap PT dibutuhkan perempuan. Perempuan itu zaman sekarang murah. Ada pasarnya lagi. Mana? Oh di Sungai Nyamuk. Sungai Nyamuk mana sih? Nah, itu kampung hutan. Dekat jalan kereta. Ada apa? Udah tahu asal jam 9 pada keluar dari ronggos. Teglo, mana yang punya duit? Entah aja, mas ini mas. Ayo 50 ribu, 30 kita nambah. Tapi lelaki biar jelek kagak ada pasarnya. Ini kebanggaan laki-laki. Mantap, silahkan. Bangga merasa dirinya mahal. Lo jelas dong. Perempuan biar cakep murah. Nah, 3.000, 4.000 dapat baterai. Oh, dekat pos baru. Perempuan mah ada pasarnya. Emang gak? Di Pulau Nyamuk. Usah. Tapi
Kalau ngomong kayak dirinya benar banget ulang pinggul. Belum udah di sini. Kalau saya tanya sama abang, siapa sih yang datang ke sana? Apa nama bilang? Udah kayak anjing kehilangan buntutnya. Kalau ngomong-ngomongin perempuan ada pasarnya. Gak punya duit lu dibela-belain minjem. Kagak punya motor dibela-belain nyewa. Pengen senang-senang sama dong-dong. Pengen happy-happy sama jablay. Bini mah di rumah saking blangsa kagak lu pikirin. Pake celana kayak sampe bolong depannya. Maka narik nafas di situ. Tadi nggak ngapain, perempuan udah 3.000 dapat baterai. Perempuan 3.000, baso aja 13.000. Makanya lu sama lelaki jangan terlalu menghina. Siapa yang menghina? Gua lah jangan aja kebangsaan lemes. Emang enak ngomong begitu? Jangan nyalah-nyalahin perempuan. Diri abang koreksi. Emang kurang ngomong begitu? Segala perempuan dikata murah. Segala perempuan ada pasarnya. Lah abang tahu orang Bekasi. Segala tahu pulau nyamuk. Berarti kamu tuh abang sering kesono. Kalau enak enak aja. Kalau saya dorong abang di depan banyak orang. Itu mah rahasia. Mau murah? Kenjon, asal gua ngomong aja lu cemburu lu lagi. Gua benci sama lu. Ya benci punya tapi ngomong bareng-bareng. Pokoknya perempuan zaman sekarang apa sih pokoknya? Sekarang ajar-ajar perempuan. Kenapa punya diajar-ajarin? Apa pagi mau ngomong gua dah. Asal mulai ngomong aja baca mulai bunyi. Pokoknya lu memang benci banget kalau main namanya laki. Lemes ngomong-ngomongin perempuan. Orang mah jadi laki mah di jangan mau tahu. Pokoknya murah apa kagak? Itu mah rahasia dia. Pokoknya di sini banyak perempuan. Kagak ada yang murah. Segala abang bilang semuanya. Pokoknya ada mah semuanya. Di sini kayak pada jadi ustazah, pada ngajar, pada datang ke musala, kan pada ngaji tiap Jumat. Apa itu namanya jablay? Kan kagak. Segala abang so tahu. Pokoknya kalau ngomongin perempuan. Pokoknya. Mampus gak perlu? Bocah daripada yang capek kan mamanya ya? Asan. Wah ilah ilah itu ngomong. Mana kayak kaleng ronggeng. Ya ilah nih saya bilangin orang Selang Cironggeng. Kalau bapak punya anak lelaki. Nih perempuan kayak gini biar cakep jangan dipakai mantu pak. Ngapa? Kalau anak kita kagak punya milik sepagir mati bisa. Itu ngomong mereka keset kuset. Lah itu rewelnya bacaan mah, mana kayak bini bapak kamu. Lah dia mah alim kagak rewel. Ilah. Punya laki orang miliknya, najis nanan. Buset. Coba. Jangan mau bu kita dibodoh-bodohin sama laki. Laki orang miliknya, kagak zaman. Buset. Urut banget kita pagi-pagi kali lagi kuli nyuci, lagi geserat-geserut. Congorannya mah lagi tidur ya. Kerjaan makan tidur, makan pepes iler lu. Masalah. Dah ilok kita pagi-pagi makan pepes ilok. Nyari duit orang mah. Hari gini apa-apa mahal. Mana namanya laki mah tanggung jawab sama bini. Saya memarin ya bu, laki saya ada kali sebulan mah. Kagak ada miliknya pisan. Pegol melihatnya ge. Orang kentang lagi. Saya tukar aja pegadaian Ponduren. Coba pak, anak kita digadaian Ponduren. Musim durian mana hujan dia mah enak makan durian anak kita di kebun nyerendeng. Wah jangan aja pakai bini ini lah. Ya makanya jadi laki mah nyari duit. Jangan diajarin gua pala gua sering bisnis. Pergi pagi pulang malam. Pergi sore pulang pagi. Namanya bisnis nyari duit bego. Apa? Bisnis. Ngomong orang gua
buak begitu. Emangnya orang buak dia kalau ngomong orang buak begitu cinta asa benci sama tetangga. Iya. Gitu. Bosan banget dari dulu bahasa lu bisnis, mulu bisnis. Matt Lendo, dulu siapa yang dibebasin? Abang. Gak tau, Pak Kambon kali. Dari dulu orang lain asal ditanya sama bini, dikit lagi bisnis. Lagi bisnis. Kerjaan lu setebang sok sibuk doang. Asal ada proyek, buru-buru pergi. Lah, 3 hari kagak pulang. Pergi pagi, pulang malam. Pergi malam, pulang pagi. Yang namanya bini mah laki balik nanya, "Teteh?" Omongan papa kentut turunan. Lah, bini mah sopan sama laki. "Teteh, 3 hari baru pulang. Kapan leher mama merah?" "Sabar sayang, dikit lagi meleduk." Begitu kan. "Sabar mama, lagi ngukur." Oh, orang lain dari zaman dulu bahasa lu akar, ukur, akar, ukur. Lu ngukur tai. Masya Allah. Ini kita bisnis sih, sama di mengukur tai. Ini bocah kebuangan kalau ngomong ya. Harus kalau duitnya orang, lu ngukur apa? Rezeki Allah yang ngatur, belum waktunya gila. Belum waktunya, belum waktunya. Kalau beneran ngukur tanah mah ada duitnya. Punya laki tukang plangsir boros sifat apa make baju idong doi, idong doi. Orang mah nih yang namanya jadi laki nyari duit yang bener, seminggu kagak balik. Bini mah berdoa yang namanya laki gak pulang, ya Allah di mana mana laki saya biar selamat. Buset yang didoainnya mah lagi senang-senang sama dongdot. Disusulin tengari-ngari ada di ronggos. No, di alang-alang sono no. Lagi ha he he he. Makan kacang dikupasin tangannya di atas paha. Beri rente-rente. Mantap. Minumnya dituangin air yang bau-bau. Air anggur. Air tai. Gue bencet banget sama lu. Lah iya kok masih di rumah jabret minum air tai. Lah mau minum apa lu duitnya kagak? Kesukaan gua lu tahu apa? Whisky, brandy, air aki ini. Air aki pengen gopeng. Itu urusan gua, mau gopeng kan. Kalau orang air bau, air yang merah. Paling kita pantat batu batu es. Jablay men. Lama-lama gua buang ke kebun pisang, mampus lu. Lah ini aku minum men jablay. Kan yang penting merah. Buset, men jablay baunya kok kayak bau badar kebuang. Orang mana yang saya bilangin, jadi laki mah nyari duit yang bener, jujur. Lah gua kurang bagaimana jujur sama bini gua. Jujur, jujur, jujur kacang ijo. Cuma bubur. Orang mana kalau dapat duit dari mana-mana yang namanya laki bisnis, di situ kan ada doa bini, meleduk dah. Bini ya. Dikasih duit. Iya, iya. Karena namanya bini dibagi duit mah ke pasar. Kok udah loyal? Lah iya nih, kayak bininya bapak apa? Pak Ambon. Bapak Ambon? Iya. Tuh, bininya kemarin 3 hari mau lebaran, tangannya pada kuning. Buset. Tuh, gua punya laki lu baru-baru kuning. Timbang tangan lu pengen kuning, lebaran 3 hari pakai berantem. Lah kalau duitnya orang? Pergi no ke pasar Cikarang di SCC. Toko emas? Lu cari tukang kuning, boleh ngejiling kobok-kobok gitu. Oi, kuning, kuning, kuning. Emang laki norak? Gak nyempetin kuning gue mah. Maksudnya yang namanya besok nih mau lebaran ya. Tahun baru kon bini pengen banget dipakai emas. Tibang pengen dipakai emas pakai berantem. Bedinya kagak. Pergi no ke perumahan Macman yang belum jadi. Ngapain? Tengari-ngari, mas. Ayo nih pakai SMS. Rusak. Lo rusak-rusak pun masa kagak bejat bro lu. Kan uruk banget zaman sekarang mah zaman gaul, zaman canggih, zaman cakep. Lah iya. Uruk banget kita malam takbiran 3 hari lagi pengin banget kita pala kita dicatok. Pengen waas, pengen dicatok gitu. Bang pengen dicatok pakai ngomel mulu. Lah duitnya kagak? Noh, pergi noh kebun pisang ini alang-alang nih ronggos pala lu gituin tuh. Entar rambut saya lempang. Dicatok mulu dumung tok. Emang zamannya banyak ula karang. Si pencatok ula mampus bisa lu. Punya laki kagak ada enaknya pisan. Lah belum rezeki kan Allahnya ngatur. Lah yang ngatur ge Bang kalau duitnya dicari mah dapat. Ya, noh orang kaya ono bapak polisi noh. Oh, iya. Lah iya ngejalanin tugas bener. Penting disiplin. Digaji. Lah iya. Lah iya.
Sege ngomong-ngomong polisi bareng saya ditangkap, Bang. Jangan-jangan yang itu bukan ya? Dengerin cerita aja, Bang. Buat tahu di mana? Tuh yang kemarin manjak di situ tuh. Oh, rumah Bapak Ani itu? Iya. Ya. Yang kemarin dekat jalan kereta. Ditangkap. Ceritanya tuh lewat Cibitung. Iya, iya. Sunat motor. Iya. Prit. Iya, iya. Waduh. Minggir. Kata polisi. Bapak polisi. Jangan-jangan bukan Ono kalau polisi bukan. Bukan, polisi mana? Ini kali ini. Ngeri. Maaf, ya. Saya minggir, Bang. Iya, iya. Selamat siang, Bu. Hormat. Ya, ya, siang, Pak. Iya, iya. Ibu saya tilang. Buset, ditilang? Tilang. Waduh, waduh. Ada apa, Pak? Saya salah apa? Lu salah, lu. Karena ibu nggak pakai helm. Salah, berarti. Salah, saya, ya. Salah. Akhirnya saya ditilang. Ditilang. Besoknya saya lewat situ lagi, Bang. Hah? Saya pakai helm. Pakai helm. Tapi ditilang juga. Emang apa? Orang saya nggak naik motor. Ya, bego lu. Salah saya, Bang. Lah salah kagak motor, helm lu nyeri. Itu mah gua blokir ya, Pak, itu mah. Eh, tadi lagi. Iya, ya. Ceritanya saya lewat Kalimalang. Di sono. Macet, Bang. Iya, emang macet. Macet banget. Pas gitu saya naik motor. Iya, iya, iya. Karena nggak jalan sama sekali, ya. Saya minggir. Motor saya tunjang. Iya, iya. Nyeh. Iya, iya. Di samping saya ada tukang somai. Iya, iya, iya. Aduh, kata saya ini kenapa ya? Emang macet udah ke tol baru. Pintu. Macet sekali. Lampu merah, ya. Saya nanya sama tukang somai. Mas. Ya. Ada apa itu? Iya, iya. Eh, dia nyautin. Bagus. Ada kol doang sama tahu. Ngajak berantem tukang somai, Bang. Apa hubungannya macet sama kol sama tahu? Iya, saya kan nanya sama dia. Bagaimana? Karena macet. Iya. Ada apa ini? Saya nanya sama tukang somai. Tukang somai. Mas, ada apa itu? Iya, iya. Eh, dia nyautin. Ada kol doang sama tahu. Yang salah dia apa saya, Bang? Yang salah lu, bego. Harusnya nanyanya sama siapa? Nanya sama tukang somai, ya ulu kan tadi mana? Ada apa nih, Bang? Kol doang sama tahu lu. Yang nanya kudunya sama siapa? Gua kemarin juga dari Cibitung emang rawan macet. Iya. Jam 5 sore. Banyak pada keluar ya? Buset, hari kerja macetnya luar biasa. Iya. Tuh dari dekat ini Taman Aster. Buset, gua macet mau pulang kemarin. Buset, ribet amat nih. Nggak jalan. Di depan tau ada mobil tinja. Oh, yang nyedot WC? Iya. Terus? Dia jalan gua. Buset, ini macet apa? Gua nanya sopir tinja. Pak, gimana? Pak, ini ada apa ini? Ada apa itu? Nyautin tinja. Apa katanya? Ada tai dong. Perawan dia. Nah, somai. Nanya sama tukang itu. Tapi kagak lagi gue nanya, Pak, ada apa ini macet? Maksud gue begitu. Belum sampai macetnya, Pak, ada apa ini? Ya nyautin dia. Nah, itu ada air sama tai. Makanya punya motor tuh harus ini, komplit. Disiplin. Iya, ada sip. Makanya bapak polisi itu pengayom rakyat, jangan takut. Iya. Kalau kita kagak melanggar kesalahan, pasti akan dengar. Gue kemarin hari Jumat di terminal. Iya. Buset, begitu gue ditilang. Tak besok gue dibawa ke sono ke dokter Ono Deta, Mas. Oh, abang dibeliin motor? Di sidang desa seharian, Mas. Bener. Makanya apa sih kehebatan lu, pengen tahu perempuan nih? Apa? Kehebat-hebatan perempuan zaman sekarang. Di mana kehebatannya? Lah, banyak. Apa coba? Apa kehebatannya? Iya, iya. Nah, itu pinter nyari duit. Oh, banyak sebutan lu. Banyak sebutannya. Apa sih sebutan perempuan? Lah, perempuan sebutannya banyak. Di mana? Tuh, contoh. Jakarta. Jakarta. Jakarta ibu kota. Lah, gua ketahu Jakarta emang ibu kota. Ya, sebutannya kan dari dulu. Oh, Jakarta ibu kota perempuan. Kagak ada Jakarta. Jakarta, iya bener ya. Jakarta bapak kota. Gak ada ya. Gak ada. Iya. Terus apalagi? Tuh, tanggal 21. Iya. April. Hari Ibu Kartini. Tanggal 21 April, hari Ibu Kartini. Ada kan? Ada kan zaman dulu. Enggak ada. Tanggal 21 April, hari Bapak Kartono. Enggak ada. Kagak urut, menang-menang lu udah menang perempuan dah. Ibu Pertiwi. Hari Ibu. Banyak sebutannya. Oh, ada? Ada. Iya. Ibu jari. Iya. Ada? Ada. Anak-anak. Iya. Ini ibu jari. Kagak ada. Masih ibu juga ya? Anak-anak. Ini. Ini bapak jari. Kagak ada ya? Makanya perempuan sebutannya banyak. Laki mah kagak ada? Mana? Jangan bangga dulu lu.
Jangan rumah saja, sekarang banyak sebutannya ibu kota, ibu jari. Iya. Lu ibu kota di Jakarta tempat bersih. Nyari duit ke ibu kota. Keamanannya bagus. Jangan bangga. Apa? Tapi tahun 2019, iya, lelaki punya satu keunggulan. Apa? Ada lu dari Jakarta pulang ke Cibitung. Jangan apa macet. Lewat mana? Mau lewat mana coba? Lewat mana? Lewat mana? Lewat tol. Itu tol punya gua. Lah, ilu tol punya abang. Lah, kagak ada nih supir. Coba jangan macet, Pir. Nyok, biru ke jalan til. Aduh. Ini kehebatan lelaki. Maksudnya jalan tol? Jalan tol. Punya laki? Iya. Perempuan enggak punya gituan? Wah, tol mana gede, mana panjang, mana enak. Tok, lihat di Cibitung sekarang udah mamplat, mana gede, mana hebat. Tuh, punya lelaki gila. Lah, Bang punya tol bangga. Noh, di Monas, di atas, di monumen. Yang merah apa coba di atas? Emas. Emas? Iya. Lelaki kan? Kok laki? Bukannya mbak. Emas. Itu kehebatan lelaki, bukan perempuan doang, gila. Bangga. Lah iya. Bang punya tol. Lah tol, buset. Gak butuh til gitu. Kagak butuh, gak ada jalan til. Mah, supir gila itu mah. Kagak urup ya? Kagak urup. Nyoah, biar gak macet. Iya. Kita jalan tol. Jalan tol? Urup. Bayar etol. Dari mana-mana lewat tol. Iya. Nyampe rumah, tepat waktu. Iya. Duduk di bangku. Hah. Ada paku tuh nonton di meja. Dicabut pakai apa? Pakai apa? Pakai martil. Itu til punya siapa? Punya siapa? Punya gue! Lah emang lu doang butuh tol? Punya til lu ya? Coba, gak ada nyabut paku pakai martil. Nah, iya ya. Lu nyabut paku pakai martil. Kalah tol sama til. Kalah. Tenang bang, kita belain tol kita bang. Ya? Gila bang, ini tol penting bang. Nah. Lihat pimpinan kita selalu bikin jalan tol. Tol mah tenang. Punya apa? Polisi no, ganteng, di pinggang serem, nyoren pistol. Kagak ada nyoren pestil. Polisi gadung nyoren pestil, mah kuntak aku. Lah, gue gak ada. Apa coba? Lah, apa ya? Banci. Iya. Ngamen. Roknya pendek, pahanya banyak banget kutil. Ada tilnya. Tahu banci kutil mulu, pakai rok pendek lagi. Abis, abang. Pulang dari mana-mana lagi, nyambuk gak pakai obat, buset paku apa pada bentol. Masih ada tol kita bang, kita bentol. Ganja, dikit banget. 2000 doang apa dikuntal kantil. Ada til. Iya masih banyak, betil dia mah ya. Kita kalah kagak tol sama til ini ya. Berantem ya berantem pak, gak apa-apa pokoknya belain til sama tol sama pak. Kalah. Hah? Kalah. Iya. Ngomong-ngomong lu ini apa sih? Abang gak tahu. Belon-belon. Lah saya juga gak tahu. Buset. Ini remuk-remuk mana kulit. Aku tahu peng. Buset. Aku orang Medan. Oh tahu peng. Aku merantau. Iya ya. Dari Medan ke Bekasi menjadi tahu peng. Kayak Batak bisa ngomong ada. Kalau aku tahu peng. Hmm. Kalau tukang gendang pantatnya bau peng. Tukang gendang mana bau peng mati ke ya. Asom peret kau. Sudah numpang pakai kentut lagi. Sudah numpang pakai kentut apalagi bayar berak kau. Ucok. Oh, Ucok. Jalan-jalan kau ke Medan. Oh, ke kampungan kau. Kalau di Medan cewek butik. Oh. Di Medan cewek itu butet. Butet. Iya, iya. Beda sama cowok. Kalau cowok butut. Butet. Lah jelek temen cowok butut. Kalau butut apa sih? Kau tak mengerti? Aku tak mengerti bahasa Medan. Kau tanya kepada tulang. Apa sih tulang? Nih, kalau tulang mamang. Oh bahasa Bekasinya itu mamang? Kalau orang Bekasi mamang. Kalau orang Medan? Tulang. Mamang itu tulang. Kemarin tetangga saya orang Medan. Ya. Anaknya ngelahirin. Ya. Mamangnya pulang kampung. Marah dia. Ya terus? Asom peret. Asom peret kau? Anakku melahirkan bayinya gak ada tulangnya. Kalau gitu bayinya tahu dong. Maksudnya gak ada mamangnya. Oh gak ada mamangnya? Iya. Kok tanya kepada tulang?
Aku belum mengerti itu bahasa butut. Kau tanya. Aku menanya kepada tulang. Iya. Kisah cicing heula di dia. Wah. Kenapa beda cicing heula? Ini orang-orang hati orang-orang dalam ya. No. Eh, tulang. Tulang apa ini ya? Setulang apa yang rumah lembek mon ya? Tulang ayam. Tulang kebo tulang anjing kali ya. Eh, tulang. Kalau di Medan itu bahasa cewek butet. Kalau cowok katanya butut. Kalau butut apa sih? Aku belum mengerti bahasa butut. Kalau butut itu jagoan. Oh, kalau butut jagoan. Terima kasih tulang. Aku sudah mengerti. Nih, biar kayak gini orang butut. Di kampung saya, Pak Polisi yang butut cuma saya doang. Emang apa? Karena saya jadi lelaki butut, bini saya juga sekarang udah ikut butut. Mertua? Mertua saya butut. Ndek saya butut. Itu ngapa pada butut? Karena ini mantunya jadi orang butut. Kok jadi orang butut ngagul? Aku senang sekali menjadi orang butut. Preman bila nginum ada yang butut liwat pada minggir. Emang apa? Takut sama yang butut. Lah ilok orang butut ditakutin. Butut itulah. Emang apa katanya si tulang? Butut jagoan. Bukan. Lah. Butut mah yang nonton. Hah? Butut yang nonton. Oh yang nonton. Merah. Buset. Ah sumpiret si tulang. Aku tak mengerti udah jagoan, mertua jagoan, bini butut, mertua butut. Wah sumpirit kau. Eh tulang. Ah sumpirit kau. Aku tak mengerti katanya itu masa butut itu katanya mamang butut. Butut itu apa sih? Katanya jagoan. Ternyata bukan jagoan. Adalah butut nonton. Siapa budu? Sumpirit. Ah sumpirit kau. Sudah nempong pakai kentut. Numpang bukan nempong. Jangan ngomong nempong ada cahaya mana lu. Emang dia sering nempong. Iya. Iya. Oh, topeng. Topeng. Ini topeng Bekasi. Topeng Bekasi. Emang Bapak Kambon emang selalu nanggap topeng. Iya. Dia bukan kagak kuat nanggap. Organ bukan enggak kuat nanggap. Dangdut. Kenapa dia nanggap topeng? Kenapa? Karena budaya Bekasi mengingat dia adalah seninya topeng. Topeng. Tepuk buat Bapak Kambon. Jadi nangka topeng. Jadi keseniannya harus dilestarikan. Emang seni Bekasi emang dari zaman dulu seninya topeng. Topeng. Perlu dilestarikan, dijaga dan dikembangkan. Diangkat dan dikembangkan. Jangan sampai punah. Jangan sampai punah. Iya. Dari bahasa kata toko-toko topeng. Ya. Boleh mati. Ya. Tapi topengnya boleh mati. Seninya. Seninya. Harus. Kruhunnya jangan sampai mati. Tetap hidup. Ya kan? Iya. Nih, ngomong-ngomong kan ini topeng harus dikembangkan. Iya ya. Nih kayak abang juga udah waktunya kayaknya buat dikembangin. Lah emang gua mau mati. Lu kalau ngomong liwat baik sih. Ya maksudnya kan topeng kudu dikembangin. Tuh, topeng ada mereka. Buset. Apa sih? Ngomongan norak banget. Toto apa epeng epeng? Tukang soto. Pantatnya bopeng. Topeng kota Bekasi. Topeng kota Bekasi. Sumber Jaya Group. Ya. Pimpinan Kenjun Suryadi. Ya ya ya. Kep. Apa sih lu kelep? Ini apa sih bang? Yang mana? Kep. Tuh. Ini kampung bego bukan kap doang. Ada panjangannya. Ada panjang kampung. Kampung Babakan Bondol. Nah. Kelurahan Mustika Sari. Nah. Kecamatan Mustika Jaya. Kota. Lu ngapa sih itu kota buak-buak begitu? Bekasi. Iya, topeng buak-buak perebut gula dijorokin ke jatuh. Buak. Tuh, topeng kota Bekasi. Iya, iya. Nah, dah. Seni mesti ganti bahasa. Iya, dong. Siapa tahu kita main daerah Sunda, bisa bahasa Sunda. Namanya seni, mainnya di mana aja. Kemarin main di Keranggan, besok di Gunung Putri, kudu bisa bahasa Sunda. Main di Jawa? Ya. Harus bisa ngomong Jawa. Oh, iya dong. Oh, siapa tahu kita main di Irak. Lah, bisa bahasa Irak ya? Bahasa Inggris. Oh iya ya, oh iya. Yang pakai Inggris, ya. Bohin mah. Topeng harus bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa? Bahasa Inggris? Iya. Banget.
Ladies and gentlemen adalah di cemper nal nawa kecis. Itu Inggris bang. Inggris. Ladies and gentlemen apa? Ladies and gentlemen. Ya. Bocah kudis obatnya kantong semen. Diapain? Dibungkus. Terus? Dibakar. Sembuh. Mampus. Lo bisa nyanyi gak nih? Apa? Seni mesti bisa nyanyi, bisa nari, bisa nyanyi. Oh nyanyi mah bisa. Lo bisa apa sih? Ah, masalah nyanyi. Tuh, Elpi. Hajah Elpi Sukaesih. Ya. Jadi Ratu Dangdut. Hah. Emang siapa gurunya? Oh lo? Lo senangnya? Ya kali cahaya Ali. Dibikin gambar kesalah mulu orang nyali. Maren aja ditawan mini saya diadu. Uset sama artis. Sama kereta gantung. Buset. Tadi mati be lu mah, ngagul wae. Lagu mah tuh yang enak. Lagunya Seimah. 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 Bagaimana? Lagu Seimah. Iya. Siapa namanya dia? Seimah. Eh lain Seimah. Seimah orang di sini mah. Lagu Seimah. Iya. Bunyi suara gendang. Hah, jucung. Hah, jucung. Ini canyi mana yang hak jucung sih ini? Bunyi suara suling totok titit totok titit. Bunyi suling ama gendang titit. Lo kalau suara lo enak, tadi kata Bapak Bimas kalau udah keluar lo besok dibawa ke Kecamatan Cibitung. Oh direkam? Ditembak sama polisi lo. Mampus bisa lo. Oh, lo penyanyi dangdut ditembak. Coba, kalau bisa nyanyi coba. Orang sini mau loyal. Lagu apa? Apa aja bisa nyanyi. Dangdut? Ya. Bisa. Hah? Bisa. Coba. Pacarku memang dekat. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu. Salah. Merah muda. Mau baloh kok ya bang? Penyanyi gila kali ini ya. Malu-malumin lu, mampus ngapa lu? Pop, ah sama aliran saya pop. Oh ada pop. Es teh 2 gelas. Ya beli es 3 gelas. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Amin. Itu mah buset, lagu pacar di mana ke baru situ. Cacing apa kayak gajah? Buset deh. Nyanyi ah. Ayo. Lagu dangdut. Dangdut. Iya. Si meloyer neng. Tadi ke Bapak RT meloyer luar biasa. Pokoknya orang sini mah jangan ditanya soal loyer mending. Tenang Pak. Bapak nyawer di grup saya jangan takut rugi. Mengapa? Pasti rezeki Bapak akan ditambah besok sama Allah. Amin. Sebab nyawernya grupnya juga beda, Pak. Sumber Jaya. Sumber Jaya. Ada artinya? Ada artinya. Sumber. Sumber itu tempat. Jaya. Jaya maju. Jadinya? Jadi Bapak yang tempat maju. Ngomong dulu, gua ngomong dulu. Gitu. Sip ya. Jadi ini tempat maju. Tempat maju. Kemarin? Kemarin tuh Bang Supri di Kampung Jati nyawer habis gope. Iya. Buset tak pagi-pagi dapat 2 juta. Rezekinya ditambahin. Motornya dijual. Tuh. Ada tutupnya dia nih. Terima kasih abang itu tuh kasih supaya procot kita. Iya. Nyanyi. Iya. Nyanyi. Ah. Kalau sini mah no, mana? Ibu-ibunya no pada seneng dangdut. Maren saya nyanyi di situ lagu Juragan Ompong. Juragan Empang. Ah? Empang. Lah kagak giginya pisan. Yang diisi doang. Ih, jalannya gue udah bongkok banget. Oh, iya benar ompong dia benar ompong lah ya. Lah iya no ibu-ibu no pada nyawer tadi ge. Iya iya iya. Ya kan udah pada nukerin. Mana? No? Laki-laki nukerin no. Mana? No? Oh, lu kan receh. Bininya ketuker. Nanti tidur begitu bangun bini orang balik. Eh, bini gua. Ya lagi ya nonton tidur. Noh, ya banyak nonton bini orang sehat aja. Nenek-nenek. No. Mana? Nah, no, dekat tembok. Nenek-nenek. Ya, menyawer. Ngiler. Buset. Nenek-nenek nyawer. Lo kali lo nenek sih, nenek mau lo. Oke! Lu ngapa sih? Eh, kalau artis mah kudu begitu, beringas. Tuh, kayak Soimah. Oke. Okay. Buat yang punya jauh. Buat yang punya jauh. Kakinya di atas. Kakinya di atas. Palanya di bawah. Mas.
mati buruna. Nyungsep ya. Iya. Oke. Iya. Buat para penonton. Oke. Yang di sebelah situ. Coba lagunya apa? Lagunya apa? Coba yang sebelah sini jangan ribut. Rokoknya dimatiin ya, jogetnya. Yang nonton sini mah enggak ada. Coba tukang es, awas minggir nanti keinjak. Nyanyi gila kali ya. Coba itu tukang telur puyuh, jangan di situ. Awas dikeinjak penonton. Telur puyuh. Mana ada telur puyuh? Apa? Dan lagunya? Wah, oh, gila bener ini apa? Ya, penyanyi stres. Coba yang di atas jangan turun. Jangan kudilanak jangan. Tolong kudilanak jangan joget ngeri gua. Coba sebelah si oh, salaman, jangan berebut. Oh. Jangan berebut ya. Oh, berebut tai buruan. Kok bikin sewot gua lah penyanyi kecombrang orang gila. Lah lu nonton dangdut berebut tai. Loh, gua nih gua oh, tenang salaman sama sahabat bengkolan doang. Nyanyi apa? Nyanyi. No. Mana? Aki-aki di bangku no. Aki-aki no. Mana? No. Menyawer. Au. Iya. Iya bagaimana dia? Bangun. Iya. Gini aja tuh. Dia? Iya. Iya. Menyawer lo. Nyariin sendalnya. Buset. Sendal gue mana tong? Iya. Nyariin sendalnya liat tuh aki-aki. Tangannya mamak, memek. Begini nyariin sendal. Ada juga aki-akinya tangannya mak, memek. Kalau mamak? Kalau mamak memek. Mamak, memek. Dantahan abang. Iya. Coba sebelah situ apa lagunya? Jangan pula dumung jangan. Ngapa? Orang-orang itu mah. Ada Pak Ruayus. Siapa? Ruayus. Bapak Lurah. Pak Lurah. Oh, Bapak Lurah. Dia mah saudara kita dari zaman bapaknya. Ini Bapak Lurah Ruayus. Pak Ruayus. Abang juga udah jadi lurah. Lah belum gua mah. Udah. Lah kapan jadi lurahnya sih? Sukuna luhur sabeulah. Ya. Ya, jadi pada kumpul alhamdulillah. Nyanyi. Nyanyi. Ya sudah. Lah. Ya bingung gua kayak. Penyanyi rutin bae mah ada. Lagunya apa ya? Ya terserah apa kayak. No, kita hibur lah. Ya. Coba nadanya di W, Bang. Ya dah. Pindah ke C. Jadinya? WC. Jadinya mah ayolah. Ayo. Kalau menia jadinya habis. Oke. Buat Bapak Sebol aja. Buat Pak Kabon. Buat Bapak Beng. Bang Beng. Buat kedua mempelai. Oke. Buat tadi Abang Aris. Bang Aris. Udah ya? Iya. Buat semua-semua. Iya. Urip sun lagi ketipan lintang gemerlap cahaya sinar terang. Asik. Dasar nasib sun lagi kabar. Lagi kabaran, iya. Pengen disawer.
sini. Apa yang ijo-ijo begini sih? Ular ijo nih. Deset. Ya, kebelehan, Pak. Set. Set. Udah saya kena gue bertabuk, Kak Tim. Sini, Pak. Pak, kasihan, Pak. Waco! Set. Mana banyak banget sekali keluar ini. Iya, nyambungin mah satu. Tuh baru nyerep, ya. Tiga mau jadi buah kue. Oh, ini apa sih hijau-hijau, drap-drap? Ini bapak rombongan apa, Pak? Ojek online. Kayak hari banyak kupon.
Joki datang rumah saya dengan harapan di sang pagesa-pagesa soaya ukur datang. Iya, roh dari bapak kita. Nah, jangan sekarang kodak nyerita manusia teku mawasa beng cucu beng bapa kalaksana anu saya pelan dong pelan pelan on pati mas dikri oh no no bapak kita tuh Mika Eli hari sedikit demi sedikit saya sebapak berani menggerakkan berani menyabut golok karena adanya di jiwa seni saya makuli pak beri katakan sebelum saya menggunakan di atraksi si Ridho saya untuk memainkan golok saya mohon minta maaf kepada kruhun kampung orang Selang mungkin banyak pituah orang kampung Selang saya udah tahu iya sebelum digunakan mohon minta maaf kalau bisa bantu saya agi kuli pak budi katakan saya mau orangnya taman istiar taman di tempat istiar kita punya pekerjaan ya iya orang kuli mas misalnya saya nih kulinya sama bapak Kenjon kulinya sama yang punya rumah jadi kita bersama-sama kuli kalau orang kuli tanpa bekerja enggak mungkin menerima duit kita bekerja dulu baru kita nerima uang ini iya ini mohon minta maaf sebelumnya mungkin kepada orang tua, kepada sesepuh sini maupun kepada kruhun ini cucunya agi hiburan iya bantu terus rumah saya belak kulon Marsi pernah buyutnya kong gading iya iya ini mah
Tuh di situ tuh. Mohon minta maaf sebelumnya Pak ya. Saya mengaku jago, cuma batas saya kalangan saya punya tempat. Luar dari kalangan saya bukannya jago, orang biasa. Ini mohon minta maaf. Iya. Sedikit demi sedikit mau hidup manusia banyak kesalahan sama kebenaran, tepok-tepok banyakkan salah. Apapun selagi kita kumpul, selagi kita bertemu, boleh dibilang kita duduk bersama rendah, diri bersama tinggi. Mohon minta maaf sebelumnya. Soal persilatan banyak orang kampung silang. Tuh ndek saya apa namanya guru nemon ndek saya mah. Iya. Cuman orangnya udah almarhum. Iya. Jadi keturunannya saya kembangkan mungkin kepada yang semodel anak-anak yang masih di dalam sekolah SD. Maka Betawi kita, budaya kita harus kita majukan. Tuh, kita majukan apapun segala bidang, boleh dikatakan orangnya boleh mati, seninya enggak boleh mati. Sebab seni keturunan. Harus kita berjalankan yang baik, harus kita lestarikan yang benar-benar kita mempunyai seni. Marilah kita masing-masing bantulah seni Betawi kita supaya ada kemajuan. Iya, Bekasi Pak, asli orang Bekasi. Iya. Dinamakan, disebutnya juga dalam persilatan ini, mohon minta maaf, Koprek Bekasi. Iya, Bekasi punya tuh. Punya koprek segala bidang, nggak misalkan di daerah lain banyak segala perguruan, segala modelnya di Padepokan banyak di perguruan. Maka di Bekasi ini mana yang disebutnya kota Bekasi? Bekasi sebenarnya gudang Pak, gudang seni. Iya, kenapa kita bisa jadi kalah sama orang-orang yang nggak sedemikian ini? Marilah kita dukung bersama-sama Betawi kita supaya kemajuan seninya juga, supaya maju untuk masa depan kita. Kita lestarikan ini, kita bergabung bersatu padu. Kita boleh dikatakan kita ini harus buset gabung mah itu ya. Iya, maaf ya, ya. Nih, ntar si Ridho mau diatraksi memainkan golok. Iya, jangan dijailin Pak, sebelumnya udah saya minta maaf. Jangan dijailin, ladang kulit dijailin gak untung Pak. Bapak gak jailin saya gak untung, apalagi dijailin gak beruntung. Ya, kalau bisa bantu kita bersama-sama. Sebab orang mah boleh dikatakan bantu saling membantu, dorong saling mendorong. Tuh, iya. Ini mohon minta maaf sebelumnya ya. Ridho, sekarang Bapak tes lu di atraksi memainkan golok ya. Ini secara pelan-pelan nih dimain di kampung buyut lu. Ya. Iya, ini nombeng no ya. Ini masih saudara-saudara lu. Banyak, sebab bapak meninggalkan kampung Selang dari tahun 82 baru karang ketemu lagi, maka keder saya bapak. Iya, sama kampung sendiri keder, bingung saya bang. Sebab wah udah banyak bangunan. Iya. Tadinya main ini alah kita jalan nyeblok susah banget. Iya, kayak persis kayak kupakan kebu, tapi sekarang ada peningkatan, kita bersyukur. Alhamdulillah, berarti Bekasi ada kemajuan. Iya, apa salahnya seni kita, budaya kita harus kita majukan. Tuh, ini, coba tong ya, mohon minta maaf nih, lu hibur, kita bekerja harus kita semangat ya. Coba lagunya Gelempangan. Maaf ya, maaf Ben. Keturunan Selang masih. Iya. Ntar Bapak Ambon mana Bapak Ambon ya? Iya, Ambon. Thank you.
Putar dikit aja, dikit putar.